Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo halo, apa kabar sahabat Pari Channel dimanapun kalian berada? Back to my channel YouTube. Yang baru bergabung, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru, terhangat, dan terupdate di channel ini. Bukti kebaikan hati artis cantik Amanda Manopo, rajin masak sahur dan buka buat pemain Ikatan Cinta. Kebaikan hati Andin Karisma Putri ternyata tak hanya di sinetron. Di dunia nyata juga, Amanda Manopo yang memerankan karakter Andin juga dipuji karena kebaikan dan kemurahannya. Bahkan di lokasi syuting, kehadiran Amanda Manopo Ikatan Cinta selalu dinantikan para kru dan artis yang terlibat di sinetron paling hit saat ini. Bukti kebaikan hatinya, Amanda Manopo Ikatan Cinta sampai membeli kulkas di lokasi syuting untuk menyimpan makanan beku. Pasalnya, Amanda Manopo rajin memasak makanan untuk berbuka puasa dan sahur untuk rekan artis dan para kru. Padahal, Amanda Manopo tak menjalani ibadah puasa karena beragama non-muslim. "Aku cuma nemenin orang-orang yang puasa sih. Malah mungkin aku cuma ya masak buat orang yang puasa, atau mungkin aku masak buat orang sahur," ungkap Amanda Manopo saat dikutip grid.id di YouTube RCTI Sabtu 24 April 2021. Alasan Amanda Manopo memasak karena khawatir pesanan makanan untuk sahur dan buka puasa di lokasi syuting datang terlambat. "Jadi kan takutnya catering suka datangnya telat, jadi aku udah standby. Aku suka aja, saya cuma ingin saling tolong menolong. Saya sayang sama semuanya aja," ungkap Amanda Manopo. Masya Allah, kemurahan hati Amanda benar-benar kita acungkan jempol ya guys. Ibunda Amanda Manopo, Henny Manopo, mengungkapkan bahwa sang anak memang gemar memasak. "Yah, emang itu pribadinya. Dia memang dia senang masak. Emang dia happy," ungkap sang ibunda, Henny Manopo. Bahkan terkadang di rumahnya sendiri, Amanda Manopo sering tiba-tiba sudah memasak. Kadang-kadang aja dia tiba-tiba lagi kepengen dia masak, tahu-tahu udah ada di meja. Dia bilang, "Mi, aku udah buatin spageti atau apa gitu," tutup ibunda Amanda. Keren banget ya guys Amanda, selain baik, cantik, berbakat, pinter masak juga. Pantas saja kaum Adam kesemsem dengan sosok Amanda. Nah, sekian dulu ya guys info dari Mimin. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.